Hai semua, video kali ini aku mau nunjukin apa yang aku dapat dari wholesale buying. Jadi sebenarnya aku tuh mau bikin unboxing video. Jadi aku udah bikin unboxing video sebelumnya. Tapi besoknya kan aku baru ngeliat, dan pas aku lihat ternyata kualitasnya jelek banget, kayak semut-semut gitu karena emang malam-malam dan aku harusnya cek dulu sih. Terus aku nggak cek, jadinya ternyata kualitasnya jelek. Kurang lebih kayak gini. Terus habis itu jadinya sekarang aku mau bikin lagi, jadi udah nggak di dalam box lagi sih. Aku bakal nunjukin aja apa yang aku dapat dari wholesale buying. Jadi basically wholesale buying itu nggak bosen-bosen untuk kasih barang ke aku. Thank you wholesale buying. Dia kasih aku barang-barang lagi. Untuk kalian yang belum nonton, kalian bisa nonton. Sebelumnya ada 2 video yang dari wholesale buying. Unboxing keberapa nanti klik cards di atas aja, atau aku kasih linknya nanti. Basically wholesale buying tuh website yang jual barang-barang murah dari Cina. Bukan cuman baju aja, tapi juga elektronik dan home appliance dan masih banyak lagi. Langsung aja kita ke barang yang pertama yang aku dapat adalah ini. Ini banyak banget ternyata. Ini adalah sponge. Jadi sponge-nya bisa buat make up atau bisa juga buat DIY gitu, buat cat, buat ngecat. Aku nggak tahu sebanyak ini tuh kayak cuman berapa US dollar kayak. Terus selanjutnya aku pilih ini outer gitu, warna hijau, bahannya kayak agak sweat gitu. Aku suka ini, bagus banget. Aku udah pakai ini jadi barang-barangnya kan udah aku, ini udah lama banget udah aku pakai. Ini kayak gini basically. Terus belakangnya itu dia kayak ada kerutannya gitu, jadi bisa ngebentuk badan, itu bagusnya, aku suka. Terus abis itu aku pilih celana. Ini celana kayak chino gitu. Ini bagus, ini murah banget loh, berapa ya, nanti aku cantumin deh harganya. Bahannya agak tipis sih, agak berbeda dari gambarnya sedikit, beda dikit banget. Cuman ini bagus juga, dan ini karet, jadinya bisa fleksibel sama ukuran kita gitu. Terus aku pilih ini adalah speaker yang bisa ditempel di ininya, ditempel di kaca gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa taruh di meja, atau misalnya lagi di kamar, atau lagi di toilet, bisa ditaruh di kaca, terus kita bisa dengerin musik. Nih kita coba langsung aja ya, aku udah coba. Jadi pakai bluetooth, bisa nyambung ke HP, nyalain dulu. Tuh, lucu warna pink. Terus nyalain bluetooth di HP, terus langsung ada tuh di bluetoothnya namanya BTS06 Connect. Udah deh, tinggal nyalain lagunya. Keras juga loh. Ini bagus banget, harga murah dan it works. Aku kira awalnya kayak bakal bekerja nggak ya, ternyata it works perfectly fine. Bisa ada di next, terus bisa terima telepon juga. Ini kalau misalnya, ini sebenarnya khusus buat shower sih, sebenarnya ini waterproof. Jadi bagus banget, tapi bisa dipakai kemana-mana juga. Terus selanjutnya ada kuas. Ini kuasnya udah aku pakai, jadi kayak udah kotor ini kayak gini. Nih aku liatin. Dan ternyata kualitasnya bagus banget. Harganya murah, lengkap, dan kualitasnya bener-bener kayak sama kayak brush mahal. Beneran gak bohong, lembut banget nih kayak gini. Tuh, udah aku pakai, jadi ada yang kotor. Kayak gitu, ini lengkap banget sih ini. Aku seneng banget aku pilih ini. Ini kayak semuanya ada fan brush, stippling brush yang gede, foundation brush, eyeshadow brush yang kecil, sampai yang eyeshadow brushnya tuh kayak semua size ada. Pokoknya nanti semua produk-produknya linknya aku taruh di bawah, jadi tinggal klik link di description box aja. Terus aku juga pilih pajangan ini kayak gini. Ini tapi bukan punya aku, ini aku nanti ada giveaway. Tuh kayak gitu, itu udah aku pasang star mapnya. Basically itu kayak pajangan ditempel constellation stars gitu. Terus abis itu aku juga pilih softbox. Jadi ini ada 2. Itu termasuk murah banget sih buat softbox kayak gini. Softboxnya gede, oktagon, dan seperti ini. Jadi udah aku pasang. Terus itu aja yang aku dapat, aku pilih buat diri aku sendiri. Nah, aku mau giveaway seperti biasa. Nah, kali ini pemenangnya ada 2. Satu buat cewek, satu lagi buat cowok. Nggak mesti cewek-cowok sih, tapi maksudnya barang-barangnya cenderung ke cewek dan cenderung ke cowok. Tapi terserah, kalau misalnya kamu lebih suka yang, misalnya kamu cewek lebih suka yang barang cowok, it's fine.
Nah, barangnya yang pertama, jadi ini paket 1 itu akan mendapatkan ini, waterproof speaker, jadi kita samaan. Dan tadi, ini bagus banget waterproof speakernya. Dan detangling brush merek AC Vivi. Jadi tuh yang waktu itu aku bikin hair care rutin kan aku pakai tuh yang detangling brush. Nah, itu pokoknya basicnya itu tuh harganya agak mahal kayak 300.000. Nah, ini ada mirip-mirip kayak gitu, cuman beda merek tapi kurang lebih sama, detangling brush juga kayak gini warna hitam tuh. Terus masih paket 1, kalian akan mendapatkan ini. Ini brush AC Vivi juga mereknya. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 10 brush eyeshadow sama yang gede-gede, yang buffing brush, stippling brush gitu. Ini handy banget, ini bagus banget, kualitasnya bagus. Aku punya, pernah punya juga, lembut banget dan lengkap banget. Terus, yang paket 2, karena dari kemarin kan kayak aku pilih barangnya yang kayak buat cewek semua, sementara subscribers aku tuh ada juga yang cowok, jadinya aku pilih ini. Ini ada pertama mouse gaming, terus yang kedua kamu akan mendapatkan ini. Ini adalah Bluetooth controller, jadi buat main game di HP Samsung, Android bisa, terus iOS juga bisa, PC juga bisa, Windows juga bisa. Jadi bisa TV atau enggak HP sih yang paling simple. Jadi HP kamu tinggal ditaruh di atas di kontrolernya, terus kalian bisa main game pakai controller sticknya, tinggal sambungin pakai Bluetooth. Ini banget sih, handy banget buat kalian yang gamers yang suka main game. Ini patut dicoba. Terus yang terakhir akan mendapatkan ini Star Map, sama kayak aku. Ini masih baru, belum dibuka, dan ini stargazing gitu. Pokoknya kita sama, nanti kamar kita kembaran. Caranya gampang banget, sama kayak biasanya. Jadi kali ini buat subscribers aku, as a thank you, jadinya kalian harus subscribe ke channel aku. Jangan lupa untuk like video ini juga. Kalian juga harus udah follow sosial media aku, Instagram dan Twitter @putrimodianti. Share video ini ke sosial media kalian. Terus komen di bawah sosial media kamu. Terus paket 1 apa paket 2 kamu pengennya. Terus jawab pertanyaan ini. Kalau kamu bisa dapat superpower, superpower apa yang kamu pengen punya? Tulis alasannya kenapa. Jawab sekreatif mungkin. Pemenangnya akan aku umumin sekitar 2 minggu setelah videonya up. Aku bakal umumin pemenangnya di Instagram aku, di captionnya gitu biasanya. Kayak video unboxing yang terakhir itu aku udah umumin pemenangnya di Instagram. Di YouTube masih banyak yang nanya, lah siapa yang menang, padahal aku udah umumin di Instagram. Jadi makanya itu penting untuk follow sosial media aku. Paling penting sih Instagram karena pasti aku update di situ. Itu aja buat video kali ini. Thank you so much for watching. Don't forget to spread kindness and be you.